warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan wawancara dengan salah satu panitia hewan kurban yang ada di Masjid Al-Muhajirin. Insyaallah ada beberapa sapi yang kita akan wawancara sama panitia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat ini antusias masyarakat untuk menunaikan ibadah kurban sepertinya luar biasa. Ya, Pak, di Al-Muhajirin. Pak, mau tanya nih, ada berapa masyarakat di sini yang menyembelih hewan kurban? Masyarakat yang ada di PKM Al-Muhajirin. Di sini ada 2 RW yang tergabung dalam perumahan Taman Rakatau. Dan yang mayoritas di masjid ini ada sekitar 5 sampai 6 RT dari RW 9. Oh, ya. Terdiri dari beberapa RW ya, Pak? Iya, karena kita kompak ini sudah tebaran masjid, tidak cuma Al-Muhajirin. Jadi beberapa RT sudah mendirikan masjid sendiri, jadi kita sudah terbagi lah, tidak terkumpul di dalam pusat di album ini. Ya, ada berapa hewan yang disembelih, Pak? Untuk tahun sapi. Ini sapi ada 15 ekor dan kambing ada 39. Sambing 39. Ya. Itu pendistribusian ke khusus untuk komplek ini atau ke beberapa? Kita diutamakan untuk kompleks. Komplek atau ditambah di komplek apa lingkungan warga sekitar, taman, dan nanti ada beberapa proposal yang masuk yang kita juga selain warga sendiri. Oh iya. Alhamdulillah ya, Pak, mudah-mudahan kita doakan yang berkurban ya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pengurban diberi pahala sesuai dengan yang diniatkan. Kami panitia juga insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah sehingga acara pemotongan hewan kurban hari ini sampai nanti selesai berjalan dengan lancar aman insyaallah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bapak. Mudah-mudahan distribusinya dan hewan kurbannya bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sapi yang akan dikurbankan yang ada di Masjid Al-Muhajirin Taman Krakatau. Ya, kami sampaikan lagi, mudah-mudahan Allah menerima kurban para kurban semuanya. Mudah-mudahan yang belum bisa berkurban, kita doakan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.